Nih namanya Poppin Cookin. Adalah dua-duanya kita mau microwave. Siap? 30. Wow. 3. Langsung buka air emang. Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang kita lagi mau unboxing atau enggak? Unboxing. Jadi kita bakal unboxing atau slash bikin mini gummy food. Jadi ini adalah gummy foodnya. Ini namanya Poppin Cookin dan ini adalah mini gummy fast food. Ini makanannya kayak kecil-kecil gitu dan kita bikinin jadi kayak makan enak dan lucu. Dan ya, ini ada mustard. Kayaknya itu nggak kayak ini. Aku nggak tahu kalau kayak ini rasanya. Jadi kan kita udah baru beli ya kemarin dan ini aku belum pernah cobain kayak begini kecuali kayak gummy gitu. Jadi guys, aku nggak pernah sama sekali nggak pernah cobain kayak begini dan ya, yeah, I'm excited. Okay, let's go. Bukain ini udah kebuka, sorry. Terus sih guys, dan dalamnya kayak begini. So, ada ini dan di belakangnya ada kayak ada ini ya. Aku udah bisa rasa bahannya. Jadi ini semua bahasanya Jepang atau apa gitu. Enggak tahu. Jadi ya, kalau kalian punya kayak begini mainnya jangan main gunting-gunting ya. Takut ada kesalahan. Jadi bareng orang tua atau apa. Jadi hati-hati ya pakai scissor. Oke, dan ini adalah barangnya, guys. Ini ada tempat minum. Dapat pisau, main jangan ini. Dan ini adalah sendok yang letak kayak shovel dalam tuh yang tanah gitu. Dan ini ada tempat minum kayak Coca-Cola mungkin atau apa itu. Jadi apa? Iya kayak Coke gitu. Oh. Dan kalau ini tempat makanan ya. Dan katanya harus di kayak potongin gitu. Bikinnya di situ juga. Potongin ke sini, sini. Terus itu ada yang ke sini. Jadi kita bakal bikin makanannya sama tempat ini juga. Dapat aja, ini ada dua nih. Ini adalah kalau salah tempat makannya gitu bikinnya. Dan ya, yeah, kita sekarang mau diguntingin. Ini adalah semuanya yang kita harus potong, ada 4. Ada satu yang ya kotak gitu, SpongeBob. Dan ini 3. Yang kedua ini 3 kayak peas in a pot gitu. Dan ini yang kayak grill nih, kayaknya untuk aku gitu. Dan yang terakhir paling kecil kayak aku. Oke, jadi ini semuanya. Sekarang pakai yang gede, yang yellow, yang yellow di tengah aku bukan ambil. Kita pakainya yang pertama yang ini. Oh, ini yang kentang. Kita bikin kentang. Kita bikin yang kentang dulu. Dan kentangnya itu masuk ke sini. Ini adalah ya, kita bakal taruh ini dan bikin kuahnya, kentangnya. Ya, pop ini cookin. Oke, okay. Nanti bakal microwave abis ini. Yep, yuk, let's go. Oke, okay, sekarang kita mau isiin ini yang paling kecil air untuk bikin kentangnya. Dan kayaknya aku tahu deh. Ini kan ada bolong, ini ada straight ke sini. Sekarang ini bakal diadukin. Oke, okay guys, jadi aku mau bilang aku, tapi ini bukan aku. Ini Anya yang di flatten, saya dia. Ya, Anya bantuin di ini flattennya dan dia lebih bagus daripada aku. Aku udah kayak patah-patah gitu, jadi kayak Anya tips saya. Anya thank you. Subscribe ke channel Anya ya. Yang kentang sudah selesai, thanks to Anya, saya aku parah banget untuk ini. Ya, subscribe ke Anya dan kita bakal taruh aside dulu dan bikin yang lain, soalnya nggak mau bolak-balik kemarin ke microwave. Ya, kentangnya udah dan ini udah pakai. Oke, sekarang the beef. Beefnya buka dan yang beefnya dia pertama bikinnya di sini dulu, terus baru taruh flattennya di sini. Oh, berarti kecil banget ya nanti, mini banget. Aku kira cuma segini aja. Tapi sebenarnya kecil gini. Kecil banget. Dan kita bukain. Dan let's go.
sekarang kita mau kasihin air juga lagi kayak aku mau batuk. Serius. Jadi kita mau aduk-aduk tapi sebelum aduk kasih air dulu. Jadi ya sama dua kali kayak kentang dan ya yummy guys. Aduk. Oke okay guys, jadi sekarang beefnya udah, thanks Anya lagi. Aku gak terlalu jago, jadi ya. Sekarang ini beefnya mau masukin ke berdua ya. Bisa dijadiin dua. Ini bisa jadiin dua, jadi kita bakal bikin dua. Oke guys, sekarang kita mau bikin bun-nya. What's this? Sekarang dia kasih air, dua kali juga. Thanks ya. Jadi, oh my god, ambil dan taruh. Jadi sekarang kita mau microwave dulu ya. Ini semua, yang ini taruh dulu. Adalah dua-duanya kita mau microwave. Terus baru kita lanjut ke cheese ya dan masuk dan yang lain-lain. Jadi yuk guys, let's go guys. Oke okay guys, kita taruh ini biar gak ini. Let's do the spinning thing. Siap. 3. Wow. 3. Langsung buka. Told you we needed something to cover it. Ma. Bikin. Aku udah bilang sayang nih. Ya look at the cover. Mana? Juga mana? Gosong. Kamaan. Ya kamu dibaca dong. Baca ada tulisan ma. Ma baca gimana ma? Tuh mau baca apanya? Jadi gimana kah? Gosong. Kita ya kelamaan masak ya. Kerja 1 menit doang. Kenapa? Tina namanya bukan. Oke okay guys, jadi hasilnya adalah fail. Ya jadi fail guys. Tapi kecuali yang kentang. Ini kentangnya, jadi ini kentangnya yang gosong. Udah aku pengen cobain. Cobain ya. Ini kentangnya. Rasa. Baunya aneh. Misalnya gosong. Baunya. Kita berhasil itu cuma bun ini sama beefnya satu gini doang. Yang sisanya udah gosong juga tuh. Has an interesting taste. Oke okay guys, sekarang next cheese-nya. Ini adalah. Kita akan bikin cheese-nya guys sekarang. Tempat sini soalnya yang tempat satu lagi nya yang kita harusnya pakai gosong. Jadi ya, I think I'm okay with that. Harder than it looks guys, harder than it looks. Hey guys, ini adalah cheese-nya udah selesai dan ini cobain nih sekarang. Gak ada bun satu lagi, saya so gosong. Ya gosong dan kan kita mau bikin tomato sauce. Oke okay guys, jadi sekarang ini minuman yang aku paling suka. Dan kita mau buru-buru. Saya ini aku suka banget, saya minuman. Oh, baunya kok enak banget. Kayak yang Coco Cola Yup itu. Oh my god guys, aku tadi buru-buru kesini karena ini kayak reaction itu apa tuh? Soda. Oh my god, kayaknya aku tuang lagi. Masih lagi. Masih lagi. Oke okay guys, jadi minumannya udah enak dan jadi ini gak usah aduk. Ini ada burger aku dan ini ada kentang aku yang mungkin aku mau makan dan ini adalah Coca-Cola. Ada tuh Coca-Cola di sana tapi kayaknya aku pengen minum ini dulu. Kayak yang gemi Coca-Cola tuh ada di break. Yang pertama ya yang paling jelas burger sih. Oh iya susu amat. Wih, masak. Kayak sama di kentangnya. Terus tempatnya emang harus banget. Untuk kentangnya jantan. Selamat makan guys. Ini yang paling keras. Gimana rasanya? Kayak burger beneran gak? Main ini. Oke, coba kalau kola ya. Ya enak. Kentangnya sekarang? Pas. Kentangnya. Ini susah banget. Sedikit aja, cuma kita aja. Udah.
Iya, ada. Langsung up gitu udah kelar. Gimana? Enak. Kentangnya lumayan enak. Kayak kentang beneran. Tapi ada rasa itu nanti langsung ini. Gosong soalnya jadi kegosong. Jadi guys, ini bakal susah banget bikinnya. Jadi sebenarnya susah banget bikinnya. Aku kira ini bakal gampang, happy dan kayak begini. Ternyata jadinya kayak ya begini. Tapi ya mistakes can happen. Jadi ya burgernya lumayan lah. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan comment down below. Dan yeah, kalau kalian pernah lakukan ini, comment down below. Jadi ya ini dari pertama aku sekali dan fail. Dan comment down below kalau kalian pernah ya kayak begini terus fail atau enggak. Bye, see you in the next video.